dua maut, manakala 10 lagi cedera dalam nahas jalan raya membabitkan sebuah bas ekspres dan kereta produk Myvi dekat kampung Sungai Ikan, Kuala Nerus siang tadi. Kejadian jam 12.57 tengah hari itu dipercayai berlaku apabila produk Myvi dari arah Terengganu tiba-tiba hilang kawalan sebelum terbabas melalui laluan bertentangan. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Nerus, Azmi Omar, sebaik menerima panggilan kecemasan, seramai 8 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Jalan Kota dikerahkan ke lokasi kejadian. Ketika kemalangan, bas ekspres gagal mengelak lalu merempuh kereta produk Myvi yang memasuki laluan bertentangan. Dua mangsa maut menaiki kereta produk Myvi, manakala seorang lagi cedera. Selebihnya, yang turut cedera adalah pemandu dan penumpang bas ekspres. Rempuhan itu menyebabkan bas berkenaan terbalik ke tepi jalan. Identiti mangsa meninggal dunia belum dikenal pasti dan diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Manakala mangsa cedera dikejarkan ke unit kecemasan hospital sama untuk menerima rawatan.